Bersua kembali. Bermula Jumaat, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB membuka laluan tren komuter ke Rembau. Kemudahan diharap memenuhi keperluan penduduk di kawasan itu. Sempena sambutan kemerdekaan, semasa pertama pelancarannya, perkhidmatan itu akan beroperasi selama 24 jam. Syed Hamid berkata setakat ini pihaknya berpuas hati dengan penyelenggaraan tren komuter dan pembinaan stesen di Rembau. Dia nak mula besok Dia nak mula besok dan kita berpuas hati dia boleh mula besok dan alhamdulillah oleh kerana dekat Merdeka ni KTM bagi tahu kita dia akan memberikan perkhidmatan 24 jam untuk rakyat Malaysia. Jadi bagolah. Ni kita punya lesen yang kita luluskan adalah lesen yang sebenarnya intercity intercity ni adalah lesen yang dia menggunakan apa itu electric ni kan electric train and like ETS lah. Tapi buat masa ni oleh kerana ada buat masa ni dia akan menggunakannya sebagai commuter train commuter train dan dia akan dapat commuter train ni boleh pergi sampai ke Gemas ya? Sampai mana? Sampai ke Rembau. Dia tak datang sampai sini. Commuter train. Sampai Rembau. Sampai ke Rembau. Jadi buat masa ini dia akan memberikan perkhidmatan sampai Rembau. Perkhidmatan itu merupakan sambungan dari stesen komuter Sungai Gadut yang merupakan stesen terakhir sebelum ini. Sebanyak 6 perkhidmatan disediakan setiap hari iaitu 3 dari Rembau ke Rawang pada waktu pagi dan 3 dari Rawang ke Rembau pada sebelah petang. Pengguna boleh melayari laman web www.ktmb.com.my untuk mengetahui jadual perjalanan tren komuter ke Rembau. Dalam pada itu, SPAD juga bercadang untuk membina laluan tren elektrik ke Gemas pada masa akan datang. Syed Hamid sebelum itu mengadakan lawatan di stesen komuter Rembau dan Sungai Sebang, Tampin.